Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya, masih di channel saya, masih bersama Mas Kopra. Silahkan videonya di like, subscribe, dan komen. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin. Kali ini saya berada di pasar, depan pasar Adi Winangun, Ngadirjo. Ngantri tumbas molen karo mase ya. Baru saja dasaran. Proses menggilingnya. Man. Baik. Pojok. Man. Adonannya digiling pakai mesin penggiling. Nanti dalamnya diisi dengan pisang. Minyaknya pun sudah mulai dipanaskan. Satunya 500-an ya mas? Iya. Nah, satunya 500-an, murah. Pisang molen original depan pasar Ngadirjo. Silahkan yang melintas, misal pengen beli jajanan, ini ada pisang molen. Lanjut siapkan pisangnya. Oke. Medium. Pokoknya aman. Ora terekspos rasanya. Sino? Sino? Mudah viral. No, laris mas. Ora jarene aku nak dodol molen nang omah to. Resepe karo mas penjual asli langsung nggih. Lanjut menuju proses pematangan digoreng. Piye, Cak? Nganu kan ku sak set toh. Narasi apik mesti paling ora kudune 50 tang toh. Sing saya wis berkelas nah. Mampir barang toh. Heeh, konsis. Ayo sik konsumsi karo nganu, Pak. Oke, lebaran. Setelah digoreng beberapa menit dengan api yang tidak terlalu besar, ini sudah mau matang dan siap untuk diangkat. Semoga masnya selalu diberi kesehatan dan dagangannya selalu laris. Amin ya rabbal alamin. Molen pisang depan pasar Adi Winangun, Ngadirjo.